Sampai jumpa saya teman-teman. Bahannya kita coba dari ini sangat bagus karena di tempat aliran sungai sepertinya tapi ini lagi kambil. Ternyata ini teman, ini batunya kayaknya mengandung emas, ini emasnya. Kita simpan dulu, nanti kita olah di rumah. Ini bahannya sudah napal. Biasanya kalau udah dekat napal pasti emasnya banyak. Tapi kita coba dulu, kita lihat isinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak emas.
inilah yang dicari orang-orang yang suka mencari emas. Inilah bentuk kayak gini. Ini kelihatan apanya? Nah, pasir hitamnya. Sangat tipis ya teman-teman, sudah menempel ke nampal. Ini di bawahnya sudah nampal. Ini dah terpantak, dah kandas, tidak ada bahannya lagi. Kita coba, kita ambil yang itu, yang di tepi-tepi tebing. Ini kayaknya banyak emasnya. Mungkin ada yang kebawa banjir. Nah, kita coba ambil yang ada pasirnya. Tidak tahu. Di sini banyak. Kayaknya bagus. Oke teman-teman, kita angkat dulu karena karpetnya sudah keras, mungkin sudah penuh.
Nanti kalau diteruskan bisa emasnya nggak lengket. Kita banyak pasirnya, mungkin karena yang kita ambil terakhir tadi. Alhamdulillah teman-teman, baru dijinikan sudah kelihatan emasnya. Thank you.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Nah, jangan lupa di subscribe channelnya, di like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.